Halo teman-teman kompetisi dan welcome to my gallery teman-teman. Jadi kesempatan kali ini gue akan kembali bermain PES Club Manager dan kita akan kembali kedatangan apa ya teman-teman, sebuah event yang cukup menyenangkan teman-teman, di mana kita bisa mendapatkan pemain-pemain bintang teman-teman. Jadi ini adalah challenge spin tour featuring Euro 2020 teman-teman. Jadi seperti biasa gue akan apa kita akan keberhadapan dengan apa kita akan mendapatkan undangan teman-teman dari salah satu klub kontestan dari Euro, dan juga kita akan apa berhadapan dengan mereka. Dan kalau kita menang kita bisa dapat salah satu pemain mereka secara random teman-teman, secara acak. Jadi kita nggak bisa milih. Dan pada kesempatan kali ini gue akan berhadapan dengan Belgia teman-teman. Jadi seperti apa formasi yang akan gue gunakan dalam menghadapi peringkat 1 FIFA ini teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk dalam setup formasi. Let's go. Oke, teman-teman, jadi adalah formasi yang akan gue gunakan pada kesempatan kali ini, teman-teman. Jadi kenapa gue bilang adalah salah satu event yang menyenangkan, teman-teman? Karena kita akan berhadapan atau kita akan mendapatkan undangan dari klub-klub atau negara-negara yang atau sesuai dengan event yang lagi bekerja sama dengan Konami untuk berhadapan dengan mereka, dan kita akan mendapatkan salah satu pemain bintangnya itu, teman-teman. Jadi kenapa gue suka? Karena kita tuh udah bisa dapat pemain tuh gratis, teman-teman. Dan kita berhadapan dengan mereka itu dengan OTR yang cukup rendah, teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan, kalian nggak perlu mengorbankan pemain-pemain inti kalian, cukup gunakan pemain lapis kedua saja sudah bisa untuk mendapatkan pemain gratis, teman-teman. Kalau berhadapan dengan mereka menang, kita akan dapat salah satu pemain dari salah satu bintang mereka, gitu ya. Jadi gue di sini akan berhadapan dengan Belgia. Jadi ini formasi yang akan gue gunakan. Kita akan berhadapan dengan Belgia menggunakan formasi 4-4-2, teman-teman. Jadi ini formasi 4-4-2 yang cukup jadul, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi kita langsung aja masuk dalam in game-nya, teman-teman, untuk berhadapan dengan peringkat 1 FIFA ini, teman-teman, Belgia. Let's go. Oke, teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan masuk kick off babak yang pertama, teman-teman, berhadapan dengan tim tuan rumah Belgia, teman-teman. Jadi kalau kalian tahu, Belgia ini adalah peringkat 1 negara FIFA, peringkat negara FIFA nomor 1 untuk sepak bola, teman-teman. Gue juga bingung cara ngomong ya. Pokoknya dia ini peringkat 1 dunia untuk FIFA, teman-teman ya. Oke, jadi pemain-pemain mereka ini bukan pemain-pemain sembarangan, teman-teman. Ada Thorgan Hazard, ada Eden Hazard, ada Kevin De Bruyne, ada Lukaku, ada Vertonghen di belakang. Pokoknya cukup lengkap lah, kipernya juga Courtois, teman-teman. Jadi bukan sembarang pemain, teman-teman ya. Oke, Pizzi kali ini langsung ke tengah saja, berikan kepada Job. Nice sekali teman-teman ya, walaupun sebenarnya wajar gue bisa menang karena OTR cukup rendah, teman-teman. Jadi kita bisa buat kalian para pemula seperti gue juga, layaknya gue pemula, kita bisa mendapatkan pemain yang cukup banyak dengan event ini, coy. Jadi karena ada yang nanya sama gue, teman-teman ya, Bang, cara dapat pemain di PES Club Manager itu susah apa gampang? Menurut gua sih, kalau dibilang susah nggak juga, teman-teman. Dibilang gampang juga, ya bisa aja gampang, coy. Jadi gimana? Dia tuh sempat bilang, teman-teman, dapat pemainnya susah. Jadi gua uninstall aja, coy. Jadi gimana, teman-teman? Nggak sesusah yang kalian pikir lah. Karena cukup banyak event yang bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan pemain-pemain. Jadi bisa dimainkan buat orang-orang yang gak terlalu ngerti juga bisa dimainkan. Cukup sabar adalah kunci kesabaran, teman-teman ya. Jadi kita back to the game lagi. Ada Mertens, berikan kepada Thorgan Hazard. Masih Hazard yang menciptakan gol yang cukup bagus melawan Portugal, teman-teman. Langkah mereka Belgia sebenarnya sih cukup keren, tapi sayang sekali mereka harus terhenti di tangan Italia, teman-teman. Salah satu klub yang lagi on fire-nya gitu ya. Oke, Morientes kali ini berikan kepada siapa dia? Ada Vertonghen yang membayangi. Nice sekali, lewati forward yang langsung crossing ke tengah. Ada Kerci. Siapa sih? Gue lupa namanya, cuy. Gue lupa nama pemain gue sendiri ya. Oke, ada Pizzi. Masih Pizzi crossing ke tengah lagi. Ada Morientes. Nice sekali. Kembali Morientes. Morientes kembali memperbesar kedudukan dari Wick FC atas timnas Belgia. Lewat sebuah sudulan yang keren, memanfaatkan umpan yang cukup pas juga dari si Pizzi, teman-teman. Kita unggul 2-0 kali ini ya. Jadi buat kalian tuh yang mau melawan tim-tim seperti ini, teman-teman, melawan event-event kayak gini, kalian tuh nggak perlu pakai punya pemain-pemain yang harus super bintang 7, bintang 6, nggak perlu, teman-teman ya. Bintang 4, bintang 5 pun kalian pasti bakal menang gitu loh, karena OTR-nya juga akan tinggi-tinggi amat, teman-teman. 500, 600 lah, 600 paling mentok lah, teman-teman ya. Jadi bisa lah buat kalian dapat main-main bintang di sini, coy. Ada Hazard, ada Arias yang membayangi, berikan kepada Pizzi, langsung berikan kepada Krejci. Masih Krejci, lewati satu pemain kehabisan. Krejci ini juga nggak terlalu bagus, sebenarnya poinnya nggak terlalu bagus, tapi gue bisa menggunakan karena gue yakin dia bisa berguna gitu ya.
Rachel langsung ke depan, berikan ke nomor Andres, bebas banget sih. Oke, kuat tua. Ya pasti masuk lah teman-teman. Tapi kalau Belgianya dengan OTR tinggi sih, aduh pasti Courtois ditepis nih coy. Courtois aja nggak mungkin dibobol dengan se-easy itu teman-teman ya. Tapi ya ini juga event yang ditawarkan oleh apa ya, Konami atau PES Club Manager untuk kalian-kalian yang kesulitan gitu ya mendapatkan apa, mengumpulkan pemain-pemain. Kalian bisa manfaatkan dari sini teman-teman. Syukur-syukur nih, syukur-syukur kalian bisa dapat pemainnya bagus yang bintangnya 5, bintang 6 kan lumayan banget, bahkan bisa bintang 7 loh. Gue pernah teman-teman, gue pernah dapat bintang 7 coy dari event-event seperti ini teman-teman ya. Oke, ada Carrasco, ada Den Donker, ada Vertonghen. Vertonghen berikan kepada siapa dia? Santai dulu nampaknya timnas Belgia. Oke, Belgia beri. Oh, hampir dicuri tadi ada Kevin De Bruyne. Berikan kepada Den Donker. Siapa yang berikan? Langsung ke depan saja. Berikan kepada Eden Hazard. Langsung kepada Carrasco. Carrasco. Oh, oke, okay. Gocek satu pemain, nice sekali Carrasco. Carrasco lewat satu pemain lagi. Oke, okay, nice. Berikan kepada Eden Hazard. Nice sekali Hazard, Hazard, Hazard. Sayang sekali teman-teman. Oke. Okay. Ya wajar sih teman-teman, OTR terendah begini ya apa yang diharapkan, tapi ya kita jadikannya sebagai apa, ajang pencarian pemain aja teman-teman ya. Oke, Krejci lah sekali umpan kepada Morientes, bebas sekali Morientes dan tinggal disodok aja coy, dan kita unggul 3-0 teman-teman. Nice sekali, 3-0 atau 4-0? 4-0 kayaknya teman-teman ya. Ini hat-trick coy Morientes BTW, ini hat-trick coy. Nice sekali. Nice sekali, langsung disodok aja dan kita unggul 4-0 teman-teman. Dan sini udah fix gua dapat pemain dari Belgia teman-teman. Ya mudah-mudahan pemainnya bagus lah teman-teman. Oke, selesai sudah pertandingan babak yang pertama antara timnas Belgia berhadapan dengan Rubik FC. Kita unggul 4-0 lewat hat-trick dari Morientes dan gol pembuka dari Job. Mengawali langkah yang sangat good job dalam mendapatkan salah satu pemain dari Belgia ini teman-teman. Ya mudah-mudahan gua dapat yang bintang-bintang. Ya bintang 5 is okay lah teman-teman. Ya kalau udah bisa dapat Eden Hazard kan lumayan coy, bukan lumayan, keren banget gitu ya. Oke, Krejci. Babak yang kedua telah dimulai. Berikan kepada Chelsea ini, Mandi. Oke, Mandi santai dulu nampaknya. Diberikan kepada Hollebas, gak mau terburu-buru, santai aja coy. Kita, karena kita pasti udah pasti dapat ini coy, udah pasti menang teman-teman ya. Ada Hosens, berikan kepada Hollebas. Hosens berlari, dapat beri crossing kah, ada Torgan Hazard. Oh, nice sekali kocak itu pemain. Oh, si Gosen berikan kepada Krejci, sayang sekali teman-teman ya. Oh, oke, okay. Masih bisa direbut, ada Arias di sana. Arias berikan kepada Pizzi, crossing ke tengah, ada Morientes. Nice sekali Krejci yang tujuh maksudnya, bisa didapat. Oke, nggak bisa didapatkan ternyata teman-teman. Sayang sekali tadi peluang ini dapat Krejci masih membentur mistar bro, sayang sekali coy. Oke, ada Job, berikan kepada Krejci. Ngasih Krejci lewat satu pemain, berikan kepada Job. Nice sekali Job, bahkan bisa cetak gol keduanya. Ternyata enggak teman-teman ya, terlalu memaksakan nampaknya dari Job tadi yang ngasih tidak good job juga. Nice sekali. Oke, good job. Oke, Job. Oke, masih bisa di apa, masih bisa di block teman-teman ya. Karena sana ada dua pemain yang siap sedia gitu untuk menghalau pergerakan dari Job. Pizzi akan lakukan sepak pojok. Sudah dilakukan, berikan kepada Job teman-teman, tapi masih bisa ditepis oleh Courtois. Ada Eden Hazard, serangan balik dari timnas Belgia, ada Romelu Lukaku, tapi masih direbut teman-teman dari Pizzi. Hollebas, ada Hosens, berikan kepada Hollebas. Masih Hosens, masih Hosens. Oh, nice sekali berikan kepada Morientes, 4 gol ke Morientes. Dan ya, Romelu, gol keempat dari Morientes berhasil menambah kedudukan untuk Rubik FC menjadi 5-0 di pertandingan babak yang kedua ini teman-teman. Nice sekali sebuah umpan yang sangat keren tadi, sangat santai sekali dari Krejci kalau nggak salah, atau dari Hosens, Hosens kan. Oke, tidak. Oke, nice sekali teman-teman. Tinggal diketengahin aja, tinggal di tengah aja bola ya, dan nice sekali kita gol 5-0 teman-teman ya. Jadi buat kalian buruanlah mainkan teman-teman, buruankan, makin banyak kalian dapat apa undangan dari timnas yang berlaga di Euro, kalian juga akan dapat pemain-pemain mereka gitu ya. Jadi ya manfaatkan event-event yang ada teman-teman. Jadi karena gue ini kan tidak mungkin top up, nah, karena gue tidak punya uang untuk top up, jadi ya gue manfaatkan hal-hal yang gratis-gratis. Kita cari yang gratis-gratis saja coy, kenapa harus bayar kalau ada yang gratis ya kan. Oke, Romelu Lukaku, ada Torgan Hazard, masih Hazard, masih Hazard, berikan kepada siapa Hazard. Oke, berhasil direbut, ada Job. Gue gak tau si D itu apa ya, kalau game mungkin good job ya. Oke, nice sekali Krejci yang 7, nice sekali.
Krejci, 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 Krejci terlalu lama, Krejci terlalu lama. Tadi ada Morientes sudah tinggal dibawa ke tengah aja. Oper ke Morientes aja gol lagi, coy. Oke, memasuki menit ke 76, teman-teman. Kita masih unggul 5-0, belum ada serangan. Nah, gue sih nggak terlalu berharap banyak, teman-teman, ya, karena Krejci mungkin odds-nya terlalu rendah juga. Krejci berikan kepada Morientes, chip yang keren banget. Sayang sekali Morientes, kenapa nggak dikontrol dulu tadi? Kenapa langsung di shoot? Teman-teman, kenapa nggak dikontrol dulu? Padahal mana bagus tadi, coy. Oke, masih melayang di atas Mister saja, tendangan dari Morientes. Tadi kalau lebih tenang sedikit aja dikontrol dulu kayaknya lebih keren gitu ya. Lebih bisa dimanfaatkan gitu untuk menjadi gol. Oke, maju, 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 maju. Oke, maju. Langsung saja berikan kepada siapa? Lukaku kah? Ada Mandi, ada Job, ada Mangani. Berikan kepada Husens. Berikan kepada Morientes. Dan sekali Morientes. Morientes, apakah ada pelanggaran? Oke, enggak. Ternyata masih dikuasai oleh Morientes. Berikan kepada Holebas. Apakah ada crossing dari Holebas? Tap dulu ke tengah. Berikan kepada Job. Nice sekali. Job berhasil memaksimalkan umpan yang diberikan kepada Holebas untuk mencetak gol keduanya di pertandingan hari ini. Nice sekali Job, sangat good job, teman-teman. Nah sekali inilah penetrasi yang coba dilakukan oleh si Holebas. Walaupun sebenarnya di sundulan dari Job bisa diblok, teman-teman, tapi sayang sekali nampaknya bolanya justru mengarah ke gawang sendiri, bro. Set diblok, nah malah masuk, teman-teman, bukan ke tepis, malah masuk, coy. Gue nggak paham, bro. Kenapa demikian, teman-teman? Oke, masukin menit 82, 83. Kita udah unggul 0-6, teman-teman. Jadi ini pasti kita dapat salah satu pemain, tapi siapa gue juga nggak tahu. Karena kita nggak bisa milih ya. Kalau gue bisa milih sih, gue akan ambil Kevin De Bruyne mungkin, atau Eden Hazard. Dua pemain itu lah, atau mungkin ya Romelu Lukaku lah, teman-teman. Dan antara tiga pemain itu sih yang kalau bisa milih, tapi ya gimana coy, kita nggak bisa milih, teman-teman. Oke, ada Thorgan Hazard, direbut oleh Holebas. Ada Job, nice sekali umpan langsung berikan kepada Krejci maksudnya tadi. Tapi sayang sekali, bola terlalu deras dan Krejci juga nggak siap nampaknya. Oke, selesai sudah, teman-teman, pertandingan babak yang kedua atau pertandingan di event Spin Tour Euro 2020. Teman-teman, kita berhadapan dengan timnas Belgia dan kita unggul 0-6. Itu artinya kita akan dapat salah satu pemain dari Belgia. Mungkin statistik jalannya pertandingan babak yang kedua, kita unggul dari segi chances, teman-teman, kita unggul dari shot on target ada 8 dengan 6 masukan gol, teman-teman, sepanjang laga. Dan oke, passes completed kita 91%. Nice sekali, dan inilah MVP-nya Morientes. Nice sekali, jelas Morientes dengan 5 atau 4 gol, gue juga 4 gol kalau nggak salah ya. Oke, dan kita akan coba lihat, teman-teman, siapa pemain yang berhasil kita ambil untuk kita dapatkan dari timnas Belgia. Mudah-mudahan bagus hasilnya. Let's go. Oke, teman-teman, jadi inilah map yang sudah disodorkan ke kita, tinggal tap aja screennya, kita tap aja, teman-teman, dan inilah. Oke, lihat dari warna amplopnya sih harusnya sih bagus, teman-teman, ya. Oke, kita akan coba lihat siapa yang kita dapatkan dari timnas Belgia. Ada Den Donker, teman-teman, ya. Nah, sekali bintangnya juga bagus, teman-teman, bintangnya 5, coy. Jadi lumayan banget, teman-teman, buat kalian-kalian yang pingin gitu dapat pemain-pemain yang lumayan, buruan aja mainin PES Club Manager, teman-teman. Dan banyak ada event-event lainnya juga setiap hari. Kalau kalian login nih sepanjang Euro, kalian bisa dapatkan pemain dari kontestan Euro juga secara free, satu pemain random dari bintang 3 ke bintang 7, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, jadi sekian dulu untuk PES Club Manager pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di next video dengan strategi formasi dan permainan-permainan yang lebih menarik lainnya dari Week Apps and Coup tentunya. Jadi terima kasih buat kalian sudah menonton, selamat subscribe, and bye-bye.